Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian Sobi YouTube-ku selalu sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kalian Sobi YouTube-ku Mbak Unul ajak jalan-jalan untuk mereview street food nasi jagung Bunur, Jalan Petemon Timur, depannya nomor 54 Surabaya. Hari ini Senin 8 Agustus 2022 pagi jam 6:30 Mbak Unul sudah ada di depan rombong jualan Bunur. Untuk lebih dekat mengetahui gimana enaknya nasi jagung Bunur ini, yuk ikuti Mbak Unul berkenalan dengan Bunur ini dan coba merasakan nasi jagungnya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa? Nur Aini. Bu Nur Aini, jualannya apa ini Bu? Gorengan sama nasi jagung. Oh, gorengan sama nasi jagung. Sudah lama di sini? Sudah ada 5 tahun. Sudah 5 tahun. Sebelumnya jualan apa? Ya, kadang-kadang apa ini? Tahu campur kalau ada pesenan. Oh iya, ini saya lihat kok lari setiap hari. Alhamdulillah. Mulainya jam berapa? Mulainya jam 6. Jam 6 sampai? Sampai jam 10. Jam 10 sudah habis ya? Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Berarti tiap hari berapa kilo ini? 4 kilo ya. Oh. Liburnya hari apa, Bu? Hari Senin, biasanya hari Senin. Cuma nah ini kok? Kebetulan kemarin hari Sabtu udah libur. Oh, kebetulan. Oh, gantinya. Gantinya hari Senin. Oke. Awalnya Bu Nur Aini ini sering menerima pesanan tahu campur atau lontong sayur atau lontong mie atau nasi jagung dari ibu-ibu untuk acara-acara spesial. Akhirnya sekalian saja buka rombong atau gerobak untuk jualan tahu campur atau lontong sayur atau lontong mie atau nasi jagung. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak para pelanggannya lebih suka memilih nasi jagung yang sudah kurang lebih dijalaninya selama 5 tahun terakhir ini. Walaupun Bu Nur ini tetap menerima pesanan baik itu tahu campur, lontong sayur, lontong mie atau nasi jagung tersebut. Di sini Bu Nur Aini juga mendampingi nasi jagung tersebut dengan menjual makanan seperti gorengan, yaitu pisang goreng, tahu isi, mendoan, dadar jagung, dan Bu Nur Aini juga menerima titipan minuman seperti sinom dan susu kedelai. Ini gorengannya berapaan? 1.500 terkecuali pisang goreng. Oh, 1.500. Kalau pisang goreng 2.000. Ya. Oh iya. Kalau pisang gorengnya habis berapa kira-kira? Tiap habis hari? Dua sisir. Oh, 2 sisir ya. Oh iya. Kalau yang banyak ini pasti tahu isi ya. Itu sampai berapa? 50 sampai 60. Kalau ini apa? Ini mendoan ya? Tempe menjes ini 50 juga. Terus itu dadar jagung? Dadar jagung itu 8 apa ya? 8 atau 9 isi 2 itu, yang isi 2. Oh gitu, paling 50-60. 9 pasang. Oh 9, oh gitu. Iya, iya. Iya, tiap hari pokoknya jam 10 beres ya. Ya. Oke, saya minta nasi jagungnya ya, Bu. Ya.
Oke. Bu Nur Aini mulai buka jualan dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Sudah habis semua, sudah beres. Semuanya sudah habis. Jadi, kalian bagi para sobi YouTube-ku yang ingin merasakan sensasi nasi jagungnya Bu Nur, langsung saja cus ke TKP untuk bisa ikut meramaikan dan mempromosikan bagaimana enaknya street food nasi jagung Bu Nur ini. Dengan harga Rp8.000 per porsi, kita tidak bisa berekspektasi tentang rasa. Namun, Mbak Unul sudah mencoba, betul-betul mantap. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, begitu rasa syukurnya. Nasi jagung dengan porsi banyak bisa mengenyangkan. Dan untuk perut-perut kita, terutama orang Indonesia khususnya, Surabaya, Madura, dan Jawa Timur. Apalagi dengan tambahan urap-urap, sayur lodeh, labu siam, ikan tongkol, ikan asin kecil-kecil, dan yang paling spesial adalah tambahan sambal pencit atau sambal yang ditambah dengan mangga serutan, pastilah sangat enak sekali. Ada urapnya, urap, daun kenikir sama tauge, ya. Terus sambal goreng manisa. Sambal goreng manisa. Tongkol kecap, ya. Tapi aku gak mau tongkol, diganti datar jagung aja, sama sambel. Oh, ikan asin. Tidak lupa sambel. Sambel pencit. Waduh. Segini berapa, Bu? Ini 8.000. Alhamdulillah kok murah banyak meriah. Sekali murah meriah ini, mantap. Murah makanya meriah. Banyak yang kesini ya. Terima kasih. Sama-sama. Yes. Ini saya mau makan dulu ya. Ini sebetulnya ada tongkolnya tapi saya nggak mau. Saya ganti tahu campur apa ini? Jagung. Segini loh 8.000, masya Allah. Kira-kira aku ini habis apa enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tak makan dulu ya. Mantap. Urap-urapnya gurih, sedap. Ini sambal goreng labu siam. Mantap. Tinggal suapan terakhir. Mantap, bersih. Gak ada izin tuh Niki. Iya. Pinter. Lima. Wow, Kak Uman aku. Uman situ. Sak gorengnya gemol-gemol. Terakhir ya, tolong beri apa ya, semangat atau motivasi untuk para pemula yang mau berusaha berjualan seperti Mbak Nur. Nomor satu, kita harus menjamin rasa. Oh, menjamin rasa. Ya, harus itu. Biarpun semua bahan mahal harus tetap, rasa harus tetap dijaga. Jangan sampai
bahan-bahan naik terus rasanya dikurangi bumbunya. Oh, terus yang utama. Terus apa lagi? Dan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan terus sukses ya Bu Nur. Amin. Assalamualaikum. Demikian tadi review nasi jagung Bu Nur Aini di Jalan Petemon Timur 54 Surabaya. Apabila Sob YouTube-ku ingin pesan makanannya Bu Nur, langsung aja hubungi nomor HP yang Mbak Unul sertakan di deskripsi ya. Perlu kalian Sob YouTube-ku ketahui, Bu Nur jualan 6 hari setiap minggu dan liburnya hari Senin. Namun karena kemarin hari Minggu libur, hari ini Senin tanggal 8 Agustus ini Bu Nur buka dan berjualan. For your information juga, biasanya pada hari Minggu Bu Nur berjualan lontong lodeh, lontong mie dan tahu campur. Dan pada hari-hari biasa jualannya nasi jagung. Terima kasih buat kalian Sob YouTube-ku yang sudah terus support dan menonton sampai habis video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kalian semua. Dan semoga kisah Bu Nur ini bisa menginspirasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.